Windows Journal, contoh 31. Contoh 31. Alright. Kita akan gunakan hukum log yang sama, iaitu log B asas A bersama dengan log B asas C per log A asas C. Alright. Ataupun satu lagi, satu lagi hukum, iaitu saya lupa nak mention tadi, log B asas A bersama dengan 1 per log A asas B. Ini satu lagi. Ini kita belajar minggu lepas. Okey, contoh 31. Dia dah bagi bahawa buku teks ada ke depan ya. Magat. Okey, log X asas 5 ialah P. Dia suruh ungkapkan yang berikut dalam sebutan P. Jadi apa dia? A log X asas 25. Okey, dia suruh ungkapkan, ekspresi ini dalam sebutan P. Ini pun satu soalan typical SPM. Jadi pay attention. So macam mana kita nak buat? Kita boleh guna hukum indeks yang baru kita belajar tu untuk mendapatkan jawapan dia. Okay. Jadi jadi X asas 5. Kita kita see tu. Betul. Log bawah tu asas 5. Log 25 asas 5. Exactly. Dah dapat lah eh. So log yang log P as log X asas 5 ni of course jawapan dia P lah. Yang atas tu. Kan? Ini adalah sama dengan P. Yang bawah tu, yang bawah ni nak buat macam mana? Log 25 asas 5. Log 25 asas 5 bersama dengan apa? 2. Exactly. Dah tahu dah. Log 5 kuasa 2 asas 5. Iaitu bersama dengan P per 2 log 5 asas 5. Bukan asas P tapi asas 5. Tapi kita tahu log 5 asas 5 adalah bersama dengan 1. Jadi jawapan dia ialah P per 2. Ataupun kita boleh tulis juga begini, 1 per 2 P. Sama jugalah. Okey, jadi ini jawapan dia. Boleh lah kan? Maksudnya macam megat dah. Dah boleh jawab dah. Tak tunjuk contoh boleh buat dah ni rasanya. Okay. Next one. Next one dia panjang sikit. Elaborate sikit. Log 25 asas 5 X kuasa 3. Sekali lagi dia suruh guna suruh ungkapkan dalam sebutan P. Okey. Log X asas 5 iaitu P. Jadi kita boleh guna hukum indeks yang sama. Hukum indeks yang pertama apa dia? Hukum indeks yang pertama dia kata kesemua ni adalah bersama dengan log asas P pula dah. Asas 5 campur. Log X kuasa 3 asas 5. Ingat lagi ni? Ingat. Iaitu log kuasa 3. AMN sama dengan log MA tambah log N asas A. Okay, ini yang hukum log yang pertama sekali kita belajar. So, sini senang dah. Log 25 ialah log 5 kuasa 2 asas 5. Sebab 5 kuasa 2 bersama dengan 25. Ini pula kita dah tahulah. Kita apply hukum yang ketiga kot. Kan? 3 log X asas 5. Dan yang pertama ni, sekali lagi hukum hukum log yang ketiga. Jadi 2 log 5 asas 5. Dan log X asas 5 sama dengan P. Jadi 3P kat sini.
Dan log 5 asas 5 ialah 1. So bersamaan dengan 2 tambah 3pi. Jadi ini dia punya jawapan dia. Ada apa-apa tinggal tak? Ada apa yang tertinggal tak? Oh ya, ada tertinggal lah something. Oh, saya silap tulis. Soalan B tu bukan macam tu. Ah. Tak apa. Kita buat C. Soalan B sebenarnya lain. C sebenarnya ia log asas X. Asas 3. Bukan asas 5. Saya tulis asas 5. Ini silap ni. Sebenarnya asas X. Okey. Tak mengapa. Cara dia lain sikit. Tapi kita, ini bukanlah perkara yang tak boleh dibuat kan. Okay. Kita boleh break it down menggunakan hukum log yang pertama. Itu log 25 asas X tambah log X kuasa 3 X. Betul? Alright. Yang kita tahu ini yang diberi. Tapi kita dapat format yang berbeza. Okey, macam mana kita nak buat? Ini kita boleh mula sekali kita break it down yang 25 tu jadi 5 kuasa 2 dulu 5 jadi 5 kuasa 2 log 5 kuasa 2. Sebenarnya ada beberapa cara yang boleh kita buatlah. Okey. Yang ini pula kita boleh guna hukum indeks yang ketiga, hukum log yang ketiga, jadi 3 log x asas x. Tapi kita tahu juga log x asas x adalah bersama dengan 1. Jadi the whole thing ni ini jadi bersama dengan 1 Yang belah kiri guna hukum indeks yang ketiga, jadi 2 log 5 asas x tambah 3 kat sini. Okay. Yang kita tahu log x asas 5. Log x asas 5 adalah bersama dengan p. So kita nak buat apa? Kita boleh guna hukum indeks yang mengatakan apa? Yang mengatakan log b asas a bersama dengan 1 per log A atas B. Kita tukarkan dia punya asas dengan tu kan. Dengan nombor tu kan. Terbalikkan dia. Ingat lagi dah ni? Jadi kita balik, terbalikkan dia. Jadi 2. Ini 1 per log X asas 5. Itu bersama dengan 2 1 per P tambah 3 lah. Ataupun kita tulis sebagai 2 par pi asas 3. So ni dapat jawapan dah. Kalau dalam buku teks dia tulis lain sikit lah. Walaupun sama je sebenarnya. Dalam buku teks dia tulis macam ni jawapan dia. 2 tambah 3 pi par pi. Boleh juga. Sebab sama saja ni. Kedua-dua jawapan ni sebenarnya sama. Boleh dia dapat, boleh nampak tak kenapa sama jawapan dia? Tak faham. Okay, sebenarnya dalam buku teks ni dia buat cara sedikit perlainan. Exactly, dia potong. Dia potong. Itu the right word for it. Dia potong. Jadi 2 par pi tambah 3 pi par pi. Jadi kalau pi potong, dia jadi sama juga. 2 pi tambah 3. Okay. Kalau kita jawab jawapan macam ni boleh diterima, jawapan macam ni pun boleh diterima. Dua-dua pun boleh diterima. Boleh faham? Kalau nak nak spend time lagi sikit bolehlah tengok macam mana dia buat dalam buku teks tu cara dia. Tapi saya buat cara saya lah. Ada macam-macam cara sebenarnya nak kalau nak buat. Ada soalan? Okey. Kita nak buat latih diri ni. Boleh. Okay, kalau tak tahu, oh boleh tanya ya.
Banyak soalan dia, ada 4 soalan. Sekejap eh, saya pergi buku teks ni sekejap. Ini dia. Okay. Alright. Nombor satu tu saya tak mau buat semua sekali. Kita buat B dengan D. Yang soalan nombor dua kita buat B dengan C. Okay, nombor tiga ni buat semuanya. Nombor empat pun buat semuanya. B dapat jawapan dah? 1B? Tak. Berapa jawapan? 1, 5. 1, 5, 5. Betul lah tu. Kita buat satu persatu persatu ya. Yang B, yang D dah siap dah? D negatif 0.148. Negatif 0.1, 0.148 eh. Okay. Kita settle ini dulu eh. Alright. Yang mana dia tu dia. Soalan A, B ialah log asas 10, 1.32 per log 10, log 6 asas 10. Jadi straightforward saja guna kalkulator. Kita tekan log 1.32 bahagi log 6. Okey, 0.155 betul. 0.155. Yang D ni pula sama juga, log asas 10 0.815 bahagi log 4 asas 10. Kita guna kalkulator saja. Log 0.815 bahagi log 4. 0.148. Okey, betul. Negatif 0.148. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2 sebenarnya guna log asas 10 pun boleh, tapi diminta kita guna logaritma jati. So, log dengan log asas 10 pun sama ke? Kalau guna log asas 10 pun sama jawapan, guna log pun asas 8 dapat apa? Jawapan yang sama juga. Hanya disuruh cara saja yang berbeza. So dia jadi lon lah. 3, 2, 4. Dapat lon 9. Dapat apa? Kalau B, 2B dapat 2.631. 2.631 ya. Okey. Guna kalkulator. 1.92. C ya. Log 3.79 asas 20. Berapa tadi? 1.982. 1.982. Okey. Oops. Tengok kalkulator.
kita guna ln untuk soalan B, ln 324. 324 bahagi ln 9. Dapat 2.631. Okey. Betul jawapan dia. Kalaulah kita guna log asas 10 pun kan, sama dia jawapan dia. Log 324 bahagi log 9. Jawapan sama juga. 2.631 sama eh. C, metodnya sama, guna ln. Ln 20. Ln 379 bahagi ln 20. 1.982. 1.982. Kalau kita guna asas 10 pun jawapan dia sama juga. Kalau kita guna asas apa pun jawapannya sama juga. Tak kisah asas apa pun. Okey, kita tengok soalan nombor 3 pula. Dia kata log 2 asas 3. 2 asas 3 adalah besar dengan T. So A, log 9 asas 2. Jadi saya minta buat semua sekali sebab ini penting lah. Ini soalan tipikal SPM ni. Log 8 asas 9. Semua ini. Buat A, B, C semua sekali. Siap A, beritahu jawapan dia. A 2 per T. 2 per T. Per T. Okey. Kita okay, stop dulu eh. Kita buat sama-sama. Okey. Log 9 asas 2. Kita buat laju-laju eh. Sama dengan log 3 kuasa 2 asas 2. Sama dengan 2 log 3 asas 2. Itu sama dengan 2 1 per log 2 asas 3. Exactly, 2 asas 3 iaitu 2 1 parti ataupun 2 parti. Very good, dapat jawapan betul. Okay, B pula. B ni lebih kurang A saja, tapi dia more elaborate. Ada beberapa, ada saya dapat tengok dua cara dah buat untuk soalan B ni. 3/2T. 3/2T. 3/2T macam ni. Ke T tu belah bawah. T, T kat bawah. T kat bawah kan. Okey, jadi 3/2T begini. Okey. Alright. Okey, tengok-tengok eh. Saya tak buat apa lagi ni. Okey, saya buat cara saya dulu eh. Ada dua cara. Mungkin saya tunjuk dua-dua cara sekali kot. Mungkin boleh. Ha? Ini adalah sama dengan log 9 log 2 3 asas 9. 2 kuasa 3. Okey, buat macam mana tadi? Log apa? 8 asas 3? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Okey. 2 kuasa 3 asas?
Asas 9. Asas 9. Okey, good. Boleh. Jadi 3 log 2 asas 9. Next. Kita buat. Jadi 3 1 per log 2 log 9 asas 2. Log 9 asas 2. Okey, 3 per log 9 asas 2. Boleh? Boleh juga. So jadi apa? Jadi 3 per log 3 kuasa 2 asas 2. Asas 2. Okey, good. Tu transpon kuasa 2 tu ke depan. Haa. Ke depan. 2. 3 per log 3 asas 2. 3 asas 2. Jadi 3 per. Haa. Okey. Ada sedikit kesilapan. Tengok eh. T ni apa dia? T ni adalah log 2 asas 3. Tapi ni log T asas 2. Tersilap. Haa, tersilap sikit tu. 3. Haa. Tukar balik. Tukar balik. Macam boleh buat macam ni, boleh juga. Satu per log dua atas tiga. Boleh. Buat macam tu boleh. Ataupun senang cerita buat macam ni lah. Tiga log dua atas tiga kat atas terus. Boleh juga. Sama saja. Faham tak ni kenapa macam ni? Sebab tu ni tape. Macam mana? Saya bukan tak tahu ni, tapi nak cerita macam mana. Sebab ini adalah satu bahagi log 2 asas 3. Tak? Sebab dia dah dibahagi dua kali tau. Dia macam apa? Dia macam 3 dibahagi dengan 1, kemudian dibahagi lagi dengan log 2 asas 3. Ini sama juga dengan 3 log 2 asas 3. Ataupun kalau kita nak tukarkan ini, 3 adalah bahagi 1 per log 2 asas 3. Kita boleh tukarkan bahagi ni kepada darab. Macam mana? Iaitu 3 darab. Second expression ni kita terbalikkan ya. Okay. Kita tukarkan bahagi kepada darab dengan cara kita tukarkan atas dan bawah ni. Dia jadi apa? Kita jadi darab log 2 asas 3 par 1. So ini basically adalah 3 darab log 2 asas 3. Boleh kot? Laju sikit ni cerita ni. So sekarang ni jawapan dia apa harinya? 3T. 3T par 2. Exactly. Alright. Itu satu cara. Saya nak tunjukkan cara saya. Dia ada beberapa cara boleh buat. So, boleh pilih lah mana-mana nak cara nak buat. Okay. Tengok soal B. B semula. Itu log 8 asas 9. Saya boleh tulis semua ni jadi asas 3 right away. Itu log 8 asas 3 per log 9 atas 3. Okay. Next, baru saya tukarkan 8 tu kepada 2 kuasa 3. Tu log 2 kuasa 3 asas 3. Dan bawah ni ialah log 3 kuasa 2 asas 3. So, dia jadi apa? 3 per log 2 asas 3 per 2 log 3 asas 3. So ini persamaan, ini bersama dengan T. Kan? So 3T. Bawah 1. Bawah ni ha, yang dalam kurungan ni bersama dengan 1. Jadi bersama dengan 2. 3T per 2. So kita dah tengok ada beberapa cara kita boleh main soalan ni untuk dapat jawapan yang sama sebenarnya. Okay? Boleh faham? Okay, kita tengok soalan C pula. C.
log 18 asas 2. Yang diberi log 2 asas 3 besar dengan T. Bila dah siap, beritahu eh. Baik. Dapat tak lagi? Tengok. Alright. Ini tipikal soalan SPM.
Cuma kalau log 18 sesuatu boleh pecah tu. Boleh. 9 darab 2. 9 darab 2, exactly. 9 darab 2. Dapat jawapan tak? Boleh. Buat balik? Okay. Dua puluh tambah satu. Betul lah. Itulah. Jadi buat cara sama macam dia tulis juga. Tak rasa minggu. Cuba tengok eh. Saya buat. Tadi tadi Megat bagi tahu ni kan. 9 darab 2 jadi 18. Okay. So basically 9 ni kita boleh tukarkan pada 3 kuasa 2. Jadi kita tahu 3 kuasa 2 darab 2. So kita guna hukum indeks yang pertama. Kita apa tu asingkan dia. Jadi log 3 kuasa 2 dengan log 2 asas 2. Dan log 2 asas 2 sama dengan 1. Dan ini pula kita boleh guna hukum indeks yang ketiga. Okey, hukum indeks yang ketiga jadi begini. Dan log 2 asas 2 sama dengan 1. Okey. Tapi yang diberi ialah log 2 atas 3. Tapi ini log 3 atas 2. Jadi kita terbalikkan. Jadi log 2 2 par log 2 atas 3. Ataupun bersama dengan 2 par t. Yang sebelah sini tambah 1 tambah 1. So jadilah jawapan dia. Okay eh? Okay. Yang pentingnya Megat mencuba. Dapat jawapan betul juga. Good. Sebab tu saya suruh buat semua soalan. Sebab soalan yang nombor 3 ni memang tipikal soalan HPM. Kena buat banyak soalan, kena buat banyak latihan. Kiandi pula. Cuba spend about 5 minit. Cuba 5 minit eh. Ya. Yeah. Jadi 2 per T kurang 2.
2 per T tolak 2 eh. Okey, kita tengok eh. Saya buat laju-laju eh. Log 9 asas 2 tolak log 4 asas 2. Ini bersama dengan log 3 kuasa 2 asas 2 tolak log 2 kuasa 2 asas 2. Tadi bersama dengan 2 log 3 asas 2 tolak 2 log 2 asas 2. Ataupun log 2 asas 2 ni bersama dengan 1. So, kita forget about it. Okay. So, next adalah 2 per log 2 asas 3 tolak 2. Dan kesemua ini adalah bersama dengan T. Eh? Bersama dengan T. So, jadi jawapannya betul lah. Jawapan yang Megat dapat tu betul, iaitu 2 per T tolak 2. Ataupun nak bagi comel, kita factorize kan. 1 per T tolak 1. Boleh juga. Ini pun dah cukup dah jawapan dia. Good. Kita dapat jawapan. Okay. Sekarang soalan nombor 4. Buat semua. Empat buat semua sekali. Ha? Nombor 4. Dia dah bagi log M asas 2 bersama dengan A. Dan diberi log N asas 2 bersama dengan B. Dia sebut ungkapkan semua dengan sebutan A dan B. N kuasa 3 asas 4. Soalan A ni pun ada beberapa cara nak buatnya. Pilihlah yang jawapan cara yang termudah. Okay. Dapat apa? 2A tambah 3B per 2. 2A tambah 3B per 2. 3P per 3B per 2 macam ni. Semua per 2. Oh, semua 2, per 2. 2A per 2 tambah 3B per 2. Alright. Okay. Okay, rasanya betul ni. Ya. Eh. Saya buatlah eh. Buat laju-lajulah. Log M kuasa 2 N kuasa 3 asal 2. Log 4 asal 2. Buat bawah ni lah. Log M kuasa 2 tambah log N kuasa 3 tambah 2. Jadi bawah ni ialah log 2 kuasa 2 asas 2. So sama dengan 2 log M asas 2 tambah 3 log
N asas 2. Per yang bawah ni adalah besar dengan 2. Sebab dia adalah 2 log 2 asas 2. 2 log 2 asas 2 adalah besar dengan 1. So, we can forget about everything. Okay. So, kita gantikan saja log N asas 2 bersama dengan A. Log N asas 2 adalah B. So, dapatlah jawapan dia 2A tambah 3B per 2. Dapat exactly the same answer. Good. Okay, try B pula. Itulah M per N kuasa 2 asas 8. Teknik dia agak serupa dengan A tadi. Baik. A tolak 2B ke 3. A tolak 2B ke 3. Macam ni. Okay. Okay, sekejap eh. Okay, saya nak settle yang 8 ni dulu. Jadi saya tukarkan dia tadi log asas 2 semua. M per N kuasa 2 log 8 asas 2. So yang atas ni jadi log M asas 2 tolak log N kuasa 2 asas 2 per log 2 kuasa 3. Alright. So yang belah atas ni log M asas 2 bersama dengan A. Ini bersama dengan A. Dan yang sini pula adalah 2B eh. Jadi tolak 2B dah siap-siap dah. Yang bawah adalah bersama dengan 3. Buat cepat-cepat lah eh. Sebab megat mana tahu dah. Ini bersama dengan 3. So betul lah jawapan dia. Very good. Dapat jawapan juga. Asyik sekejap lah. Ada phone call lah. Dia keep ringing. Sekejap eh. Buat-buat nombor C eh. Okay, dapat jawapan berapa? 3 tambah B per A tambah B. 3 tambah B per A tambah B. A tambah 3 tambah B per A tambah B. A tambah B. Ha, okey. Alright, sorry tadi pergi ambil barang. JNT entah. Okey, C. Saya kena improve saya punya tulisan. Log asas MN 8N. Okey, ini dia bagi complicated sikit ni. Tapi not to worry. Yang diberi log M asas 2. Okey. Kita tukarlah semua jadi asas 2, senang cerita. Okay, log 8N log MN asas 2. Okey. Buat laju-laju. Jadi ini adalah log 8 asas 2 tambah log N asas 2 yang bawah ni log M asas 2 tambah log N asas 2. Okay. So
log 8 asas 2 ni bersama dengan 3 eh. Sebab 8 adalah 2 kuasa 3 eh. Jadi ni asas dengan 3. Tambah log n asas 2 asas b. Dah tahu dah. Okey. Ini bersama dengan 3 dan ini bersama dengan b. Dan ini pula bersama dengan a. Ini bersama dengan b. Ha, senang cerita. Per a tambah b. Okay, good. Dapat jawapan yang betul. Very good. Okay, sekarang kita get ready untuk masuk. Kita sebenarnya nak habis dah tau. Ada tinggal mungkin next session satu, last lagi kot untuk logaritma. Kemudian kita masuk untuk topik apa? Topik baru. Hari ini rasanya tak tahu boleh cover tak hari ini semuanya. Saya tak pasti. Sebab tinggal sikit. Rasa tak kot. Okay, yang section lah kita buat minggu depan. Hari Jumaat. Okay. Alright, ada apa-apa soalan tak sebelum kita jump to new section? Okay. Okay. Next one, menyelesaikan masalah melibatkan hukum logaritma. Alright, kita sebenarnya dah gear 3, gear 4 dah ni. Insert text box. Menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum logaritma. Bila kata menyelesaikan masalah ni, maksudnya kita mencari nilai untuk satu-satu untuk sesuatu pemboleh ubah. Okey, kita tengok contoh. Permasalahannya selalu yang dia bagi ialah dia bagi soalan bentuk indeks. Tapi kita kena selesaikan dalam bentuk logaritma. Saya nak ambil satu contoh yang mudah. Yang mudah untuk selesaikan soalan berbentuk indeks dulu yang kita tak guna logaritma. Contoh ya. Contoh katakanlah 3 kuasa n adalah bersama dengan 27. So, dia suruh selesaikan. Selesaikan masalah, maknanya dia apa? Maknanya dia suruh cari nilai N. Nilai N tu berapa? Jadi kalau kita guna, soalan macam ni adalah soalan yang mudah. Jadi, tak susah nak selesaikan. Tak perlu guna logaritma pun. Kita buat apa? Kita 3 kuasa N adalah bersama dengan 27 apa dia? 27 adalah 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Bermaknanya apa? Bermakna N adalah bersama dengan 3. Sebab asasnya sama. Asasnya 3. Yang kita boleh, sekarang kita boleh bandingkan dia punya indeks dia. N dan 3 sini. Jadi dapatlah kita jawapan N adalah bersama dengan 3. Okay. Jadi soalan ini menggunakan indeks. Menggunakan indeks yang mudah. Indeks mudah. Tapi tak semua masalah indeks ni boleh diselesaikan dan menggunakan cara indeks. Contoh. Lebih kurang sama. Saya bagi contoh lain. 3 kuasa N adalah bersama dengan 10. Jadi M bersama dengan berapa? Ini jadi masalah. Kita tak boleh nak tulis 3 kuasa N bersama dengan 3 kuasa apa kat atas ni. 3 kuasa berapa jadi 10? Tak ada eh. 3 kuasa 1, 3 kuasa 1 bersama dengan 3. 3 kuasa 2 bersama dengan 9. 3 kuasa 3 bersama dengan 27. So 3 kuasa berapa bersama dengan 10? Kita tak boleh menggunakan cara indeks. Jadi tak boleh guna cara indeks. Tak boleh guna cara indeks. Jadi kita guna cara logaritma. Cara logaritma ada dua cara. Cara yang pertama. Masalahnya adalah 3 kuasa N bersama dengan 10. Kita tukarkan dalam bentuk logaritma. Macam mana? Iaitu N 10. N adalah bersama dengan log 10 asas 3.
N adalah log 10 asas 3. Ini cara, ini adalah method yang kita guna awal-awal lagi dah. Apabila kita menukarkan bentuk logaritma, bentuk indeks kepada bentuk logaritma. Ha. Jadi kalau log 10 asas 3, kita bolehlah cari guna kalkulator, iaitu kita tukarkan dalam bentuk log 10 asas 10 per log 3 asas 10. Log 10 asas 10 bersama dengan 1. Ha, log 3 asas 10 tu yang kita tak tahu. Ha. Jadi 1 bagi log 3, iaitu 2.0959. Yang ini tu saya tak boleh tulis lah, lebih kurang lah saya guna directly . Ini cara yang pertama. Cara kedua sebenarnya dengan cara pertama tak jauh berbeza. Kita buat macam ni. 3 kosa N bersama dengan 10. Apa kita buat? Kita hanya letakkan log saja. Log 3 kosa N bersamaan dengan log 10. Asas tak kira nak berbuah asas 3 ke, asas 4 ke, asas Euler number ke, semua boleh. Tapi untuk memudahkan cerita, kita berbuah asas 10. Jadi macam mana? Log 10 asas 10 bersama dengan 1. Jadi yang ini pula kita boleh guna hukum indeks yang ke berapa entah, yang ketiga kot. Jadi n log 3 asas 10 adalah bersama dengan 1. Bermakna n adalah bersama dengan 1 log 3 asas 10. Dah sama method dengan ini dah. Log 10 basically kat sini lah. Saya padam kat sini balik . Dah jadi sama dah dengan kat sini tadi. Log 3 asas 10. Iaitu kalau kita guna kalkulator untuk cari adalah bersama dengan 2.0959. Okay. So ada dua cara . Cara pertama, kita hanya convertkan, kita hanya tukarkan indeks ke bentuk logaritma. Cara kedua, kita hanya letakkan saja logaritma di hadapan. Kita letakkan saja logaritma di hadapan. Asas apa pun nak boleh. Kalau kita nak guna ln pun boleh. Nak guna ln pun boleh. Sebab jawapan ni sama juga akhirnya. Why not? Saya guna cara ln . Saya guna ln . Saya guna inline . Kita guna ln . Just for fun . Jadi saya tukar bentuk ln, dia jadi ln 3 cos n sama dengan ini 10 ni . Ln 10. Jawapan dia mesti sama jugalah. So yang sebelah kiri ni jadi n ln 3 sama dengan ln 10. So n adalah persamaan dengan ln 10 per ln 3. Guna kalkulator saja. Guna kalkulator saja. Ln 10 sama dengan ni bagi dengan ln 3. Jawapan ni mestilah sama juga. 2.0959 juga. Okay. Alright. Itu contoh saya sendirilah. Kita tengok contoh yang lebih complicated macam dalam buku teks. Dalam buku teks kata contoh 32 yang lebih complicated sikit. Contoh 32. Dia bagi 3 kuasa X tolak 4 bersama dengan 50 kuasa X tolak 3. Okey, kita tanya balik pada diri kita. Boleh tak kita guna cara indeks? Cara indeks terlalu complicated. Memang tak boleh lah. Kita nak guna cara indeks memang tak boleh.
sebab asas dia ini asas 50 ni asas 3. Susah nak cari anything in common pada antara 3 dan 50 ni. Tak boleh. Kecuali lah kalau persoalan dia macam ni. Ha, kalau lah persoalan dia lain kan, kata 3 x tolak 4 adalah besar dengan 9 x tolak 3. Ha, ini boleh guna cari indeks. Okey, kita letak ke tepi. Nanti kita try eh. Boleh tak? Kita try kemudian. Cuma guna cari indeks je, tak payah guna logaritma. Okey, untuk soalan 32 ni, cari indeks tak boleh. Okey, cari indeks tak boleh. Okey. By the way, saya sekarang ni dah mengajar laju sikit dah tau. Sebab saya rasa Megat dah dapat tangkap banyak dah. Saya buat cara laju lah. Okey. Cara kedua tadi, kita nak tukarkan indeks dalam bentuk logaritma pun tak boleh. Ha? Tukar bentuk indeks ke bentuk logaritma pun tak boleh. Ha? Sebab apa? Sebab kedua-dua belah ada indeks. Kedua-dua belah persamaan ni ada indeks. Jadi tak boleh. Jadi the only way cara kita buat ialah kita append. Kita letakkan saja log di kedua-dua belah. Kenapa ni? Okay. Saya punya komputer tiba-tiba dia jadi masalah sikit. Okay. Apa kita buat? Kita letakkan saja. Saya punya screen jalan sendiri lah. Sorry. Kenapa dia jalan sendiri? Kita letakkan saja log di hadapan. Ambil log 3x tolak 4 bersama dengan log. Allah, kenapa skrin saya jalan sendiri lah. 50 kuasa x tolak 3. Sengaja saya buat bubuk ing berlainan. Okey, asas kita boleh tukar asas apa saja yang kita nak. Dalam kes ini, dalam kes ni saya nak pilih asas 10 sebab dia simple. Alright. So kita guna hukum indeks. Allahu akbar. Kenapa dia berjalan-jalan? Jadi kita guna hukum indeks, dia jadi x tolak 4 log 3 asas 10 bersama dengan x tolak 3 log 50 asas 10. Alright now. Kat sini dia jadi dah jadi complicated sikit dah. Apa kita nak buat? Kita keluarkanlah. Kita expandkan saja. Rasanya itu cara yang paling mudah sekali. Saya bergerak. Kita darabkan x dengan ini. Kita kembangkanlah. Okey, penyelesaian dia nampak macam panjang. Penyelesaian dia nampak panjang. Bila panjang ni, masalah satu. Kita, apa tu, probability untuk buat silly mistake tu, dia jadi tinggi. Jadi hati-hati ya. Kemungkinan untuk buat silly mistake dah jadi tinggi. Okay. X log 3 tolak 4 log 3. X log 50 tolak 3 log 50. Okay. Okay, sekarang kita nak kumpulkan semua term yang ada x di sebelah kiri. Kita nak kumpulkan x ni, kita nak bawa dia ke sebelah kiri dan kita nak bawa yang ni sebelah kanan. Kita nak bubuh semua x di sebelah kiri. Jadi x log 3 tolak x log 50 sama dengan belah kiri ialah tolak 3 log 50 campur 4 log 3 10.
Saya lebih suka tulis yang sebelah positif ni sebelah kiri dan negatif sebelah kanan. So satu dia macam ni lah, bagi cantik sikit eh. 4 log 3 tolak 3 log 50. Okay. Okay, yang sebelah kiri kita boleh factorize. Kita bawa X keluar. Log 3 asas 10 tolak log 50 asas 10. Buat masa ni faham tak lagi? Okay, good. Ini 4 log 3 asas 10 tolak 3 log 50 asas 10. Alamak, dah sampai end of the page. Lagi page baru. Now, kita nak macam nilai X, mudah saja. Kita bawa saja yang ini ke kanan. Dia jadi apa? X, tinggal X saja di sebelah kiri bersama dengan 4 log 3 tolak 3 log 50 per log 3 tolak log 50. Okey, di sini kita guna kalkulator dah. Kita dah tak ada cara lain lah. Ha? Guna kalkulator. Mari sekali. 4 darab log 3. Persamaan tu. Tolak 3 darab. Ini pun boleh buat silap banyak ni tau. So hati-hati. Log 50. Okey. Ini yang sebelah atas. Okay. Kemudian tolak 3.188 eh, saya tulis dulu. Tolak 3.188. Saya bundarkan buat sementara waktu untuk untuk kertas jawapan saja. Tapi in actual saya tak mau bundar pun langsung, saya bahagikan terus. Bahagi bubuh kurungan. Log 3 tolak log 50. Saya harap tak ada masalah. Saya harap tak ada error. Eh. Tutup kurungan. Jadi berapa? Jadi 2.6095. 2.6095. 2.6. 2.6. 2.6095. Jadi ini jawapan untuk X. Jadi ini tak payah lah. Boleh ikut tak? Boleh ikut. Tapi itulah ya, macam saya cakap lah, dia banyak panjang cara dia. Dia sangat-sangat error prone, sangat-sangat mudah untuk buat silap. Jadi take note lah. Okay. Kalau di sini kita guna asas 10, sebenarnya kita pun boleh guna ln juga. Kalau kita pilih nak guna ln pun boleh, sama saja jawapan dia. Asalkan apa-apa asas pun boleh. Itu contoh 3/2. Alright. Tak ada soalan? Okey. Faham eh? Okey, kita tengok contoh berikutnya. Contoh berikutnya pun nampak nampak susah juga contohnya. Contoh 3/3 ni dia dah siap bagi ln. Okay, bagus juga ln ni dia perkenalkan pada dalam syllabus KSSM. Hopefully bila korang masuk matrik, masuk asasi atau form 6 nanti taklah rasa keliru sangat dengan ln. Okay, sebab KBSM yang dulu punya syllabus, ln tak diperkenal pun langsung dalam subjek matematik tambahan. Nanti diorang jumpalah ln ni dalam matrik. 4X tolak 2 bersama dengan 5. Okey. Ya, ini masalah dia lain sikit dah. Okey. Cara yang kita discuss sebelum ni dah boleh pakai. Cara yang pertama boleh pakai. Kita boleh tukarkan ke dalam bentuk, kita tukarkan dalam bentuk indeks. Ni boleh. Belum, boleh. Tukarkan kepada bentuk indeks. Okey.
Lon adalah log asas E. Lon adalah log asas E. 4x tolak 2 bersama dengan 5. Bermakna, kalau kita bertukarkan dalam bentuk indeks, kita jadi macam mana? Ha, boleh ingat lagi tak? 5 kuasa ni, 4x tolak. E kuasa? E kuasa apa? E kuasa 5. E kuasa 5. Sama dengan 4x tolak 2. Sama dengan 4x tolak 2. Ataupun kita buat terbalik lah. 4x tolak 2. Tolak 2 adalah sama dengan E kuasa 5. Bermakna 4x sama dengan E kuasa 5 tambah 2. Ataupun x bersama dengan E kuasa 5 tambah 2 par 4. Boleh ikut tak? Boleh. Alright. Sekarang E kuasa 5 ni macam mana nak cari jawapan dia? Okay, kita tengok kalkulator. E kuasa 5. Okay. Tengok kat sini button, ada button ln kan? Tengok kalkulator sendiri juga. Ada ln. Kemudian dekat atas belah kiri dia ni ada E kuasa X. Nampak tak? Ha, apa kita buat? Kita tekan shift. Kita tekan button ln tu. Kita dapat simbol E sini. Ha, apa kita buat lepas tu? Kita tekan saja 5. Jadi E 5 ni maksudnya E kuasa 5. Sama dengan berapa? E kuasa 5 148.413. Baru kita campur 2. Kemudian kita bagi dengan 4. Maka kita dapatlah nilai X, iaitu 37.603. Jadi sangat 37.603. Jadi ini cara dia. Jadi kita tukarkan dalam bentuk indeks. So far kita dah nampak beberapa cara yang berbeza untuk selesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks ni. Hukum indeks dan juga hukum logaritma. In kedua-dua sekali kita combine. Indeks dan logaritma kita combine kedua-duanya untuk selesaikan masalah. Alright. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya, contoh B. Contoh 33 juga tapi B. Ini pun ln juga. Tapi dia tulis dalam bentuk indeks. 10e kuasa 2x bersama dengan 35. Dan disuruh selesaikan. Kalau dia kata suruh selesai tu, maknanya dia suruh cari nilai untuk x. Sebab itu sahaja pemboleh ubah yang ada dalam persamaan tu. So untuk ini kita ada dua cara. Ada dua cara. Betul ke dua cara? Sekejap eh. Kita tengok boleh buat dua cara ke tak. Kita bawa seluruh 10 ke sebelah kanan. Dia jadi apa? Dia jadi 3.E kuasa 2X sama dengan 35. 35 par 10 iaitu 3.5. Kan? Alright. Now. Betul lah, kita boleh buat. Kita tengok balik statement ni. E kuasa 2X bersama dengan 3.5. Jadi kita boleh guna, kita boleh ada dua cara apa? Dua cara. Cara pertama kita tukarkan ke dalam bentuk log. Tukarkan kepada bentuk log. So, jadi ni 2x sama dengan log E, log 3.5 asas E. Exactly. Very good, very good. Dah dapat eh. 2x bersama dengan log asas E 3.5. Ataupun kita boleh tulis sebagai ln 3.5. Bermakna X adalah sama dengan ln 3.5 per 2. Senang saja. 0.626. Okey. Tak payah guna kalkulator dah. Megat dah kira dah. 0.626. Okey. Ini kita tukarkan dalam bentuk log. Bentuk cara kedua. Daripada statement yang sama.
statement dia ialah iaitu E kuasa 2X sama dengan 3.5. Kita hanya buat apa? Kita hanya letakkan ln saja di pangkal dia. Ln E kuasa 2X sama dengan ln 3.5 sebegini. Alright. So kita guna hukum log untuk sebelah kiri, kita dapat apa? Kita dapat 2x ln e sama dengan ln 3.5. Tapi ln e bersama dengan apa? Ln e adalah sama dengan log asas e pada e, iaitu bersama dengan 1. Bagaimana 2x bersama dengan ln 3.5. Jadi x adalah ln 3.5 par 2. Jadi jawapannya sama saja. Alright. Boleh ikut? Boleh. Okay, good. Dia soalan-soalan ni kalau kalau megat tengok kan, tengok lawan kita soalan, so selesai lagi, selesaikan masalah ni, nampak intimidating betul tau ni. Nampak, sekali kita tengok, sekali pandang nampak panik lah. Sebenarnya kalau sekali kita pandang memang panik lah. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Tapi sebenarnya kalau kita dapat strukturkan cara pemikiran kita, sebenarnya mudah je. Mudah je benda ni boleh diselesaikan dengan menggunakan apa, hukum indeks, hukum logaritma, dan kita tengok option apa yang kita ada. Jadi bila megat tengok soalan macam ni lah di exam, jangan panik dulu. Cool je. Kemudian tengok apa solution yang ada. Kalau solution pertama tak menjadi, buat cara kedua. Buat lagi cara lain pula sampai menjadi. Dan of course seperti yang saya cakap, practice makes perfect. Jadi buatlah latihan sebanyak mungkin supaya boleh dapat jawapan yang betul. Alright. Ada apa soalan sebelum kita move on? Faham eh? Oh, contoh 3/4 ni lain pula dah. Sekarang pun lagi tinggal 5 minit pukul 5 dah nak habis dah waktu eh. Sat eh, saya nak tengok. Lepas kita sambung ke kita buat al-Jumaat. Saya rasa contoh yang ini, contoh 33 eh. Contoh 34 ni kita buat ni lah Jumaat ni. Kita sambung Jumaat ni. So Jumaat ni kita complete semua sekali lah logaritma. Okay. Okay, jadi setakat itu saja. Kita jumpa lagi hari Jumaat ni eh. Pukul 3:30 macam sama. Okay. Alright. Ayah. Kelas sambung eh. Kita sambung lah. Lepas logaritma nak cover topik apa? Ada fikir lah? Tak apa macam ni. Megat balik semula. By the way, tingkatan 4 ni chapter apa yang belum belajar lagi? Tengok buku teks. Chapter apa yang belum lagi? Okay, 9 dengan 10 ke apa? 9 dengan 10. Okay, 9 dengan 10 tak ni kan? 9 dengan 10 tu topik apa eh? Nombor indeks. Nombor indeks. Nombor indeks. Chapter 10 apa? Chapter 10 nombor indeks. Page 2, 7. Bab 9 penjelasan segitiga. Yang ni kan? Tengok dalam skrin saya ni. Penjelasan segitiga. Ni pun belum cover lagi kan? Dan lepas tu chapter 10 nombor indeks. Okay. Alright. Okay. Jadi kita ikut turutan lah. Kita buat chapter 9 dulu lah. Lepas habis logaritma eh. Alright. Kita jumpa Jumaat depan insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.